Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kita Auto Freak. Saint Vespa saat ini nggak cuma digandrungi orang-orang tua, anak muda juga sudah sangat banyak yang menggunakannya. Karena semakin maraknya Saint Vespa di Indonesia ini, kita bakal ngebahas soal Vespa. Tapi kita bukan mau review Vespa, melainkan kita akan berkunjung ke sebuah bengkel Vespa yang cukup terkenal di Jakarta. Bengkel tersebut adalah Aneka Motor, sebuah bengkel khusus Vespa yang juga menjual spare part Vespa. Bengkel ini terletak di Palmerah, lokasinya nggak jauh dari pasar Palmerah. Kalau dari tampak depan, bengkel ini seperti bengkel kebanyakan. Di bagian depan ada bengkel dan juga montir. Kemudian ada juga tempat spare part yang terpisah. Namun yang cukup unik dari bengkel ini adalah kalau kita masuk ke dalam, terdapat puluhan Vespa berjejer di sana, baik Vespa utuh maupun terpisah dalam beberapa bagian. Vespa-Vespa ini dijejer di rak yang tinggi benar. Mungkin bisa dibilang ini gudang ya. Wih, jadi pengen Vespa sebanyak ini. Gak cuman Vespa, di Aneka Motor juga ada Lambretta dan juga menjual part Lambretta, walaupun diakui oleh Aneka Motor bahwa saat ini sulit untuk menyediakan part Lambretta. Di Aneka Motor ini terbilang part yang disediakan cukup lengkap, dan di bengkel ini juga menerima modifikasi dan pengecatan dari Vespa. Bengkel ini bisa dibilang salah satu yang terbesar di Jakarta, dan pelanggannya juga dari berbagai daerah, bahkan pelanggannya ada yang sampai Italia langsung. Bengkel ini juga melayani bila ada pelanggan yang ingin memesan Vespa loh. Beberapa Vespa langka pernah dijogul di sini, yaitu Vespa GS150 dan SS90. Selain itu, kalian bisa juga mencari part-part kanibalan di sini, yang sulit ditemukan di tempat lain. Karena saat kita masuk ke dalam gudangnya, terdapat ratusan part copotan berbagai Vespa yang terdapat di Aneka Motor, seperti mesin, karbu, piston, dan lain-lain. Bengkel ini buka di hari Senin sampai Sabtu, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Untuk tahu lebih lengkapnya, yuk kita tanya-tanya. Apa bengkel Aneka Motor ini berdiri pertama kali kapan, Bu? Wah, nggak tahu lah. Oh, kira-kira udah berapa lama, Bu? Pokoknya antara 30-35 tahun ada. Oh, gitu. Ya, antara 30-35 tahun. Yang punya ini siapa, Bu? Yang punya Pak Hadi, adik ipar saya. Itu dia emang, Hadi Cahyadi. Itu emang... Emang dia pakarnya. Pakar Vespa ya, Bu? Dia tahu segala-galanya. Gitu. Di sini jual apa aja, Bu? Jual spare part, jual motor, kalau mau beli motor bisa, kita rakit. Part yang dijual semuanya ori apa ada yang? Ada yang ori, ada yang KW, tergantung orangnya. Mau yang ori atau yang KW ada. Di sini bisa modifikasi ya? Bisa ngecat juga. Ngecat ulang gitu-gitu. Motor kamu udah jelek banget ya, misalnya jelek banget, nanti cat ulang jadi bagus. Jadi bagus lagi? Dijamin. Itu catnya harus full semua atau bisa bagian part-part full semua ya? Pelanggan paling jauh dari Aneka Motor tuh mana, Bu? Ada dari mana-mana, dari Kalimantan, dari Manado, dari Jawa, dari Irian ya. Sampai Irian ya? Pokoknya Bineka seluruh Indonesia. Bineka. Sebenarnya tahu. Nah, kalau zamannya Pak Hadi mereka tahu semua. Pak Hadi tahu, mereka tahu. Tadi bengkel ini ada di selain di sini, sebelumnya di mana? Enggak, dulu pertama sini, terus buka di Bali, di dekat Kuta. Kuta berapa lama ya, Nik ya? Kuta kira-kira 10 tahun apa? Bali. Ya kurang lebih 10 tahun di Bali. 10 tahun. Tutup. Terus sekarang di sini aja. Kamu hobi Vespa enggak? Enggak. Saya baru mau mencoba hobi Vespa. Harus. Jadi ya, ramai ya. Saya. Jadi bilang teman-temannya ya. Iya, iya, Bu. Vespa itu bagus. Bisa pesan Vespa di sini juga? Bisa. Oh gitu, jadi kita mau request nih Vespa apa? Tahun tua bisa. Nanti kita pesen, kita tinggal ini, mau yang asli-asli bisa. Nah, untuk tarif estimasi untuk modifikasi berapa, Bu? Modifikasi, kita nggak bisa bilang ya, bisa kan bilang. Tergantung yang mau diganti apa. Apa yang mau asli, motornya apa yang mau yang biasa. Lokasi tempat ini di mana, Bu? Lokasi persisnya? Nama jalannya gitu-gitu. Palmerah Barat nomor 51 ya kita ya. 51. Patokannya? Jakarta Selatan. Patokan dekat Pasar Pisang. Dekat Pasar Pisang, Palmerah. Jembatan sebelah jembatan. Sebelah jembatan. Ada Instagramnya? Enggak ada ya. Ada. Namanya Aneka Motor. Aneka Motor. JKT. JKT. Oke. Cari bisa ketemu di itu bisa ada. Harapannya Aneka Motor untuk perkembangan Vespa lebih anak banyak muda. Anak-anak muda suka Vespa.
Vespa itu kan langka. Bukan langka sebenarnya. Vespa itu kuat, motor kuat. Walaupun dia udah jelek, bisa dimodifikasi jadi bagus. Ya, begitulah kunjungan ingat kita ke aneka motor. Kalian pernah ke sana? Komen di bawah kalau kalian pernah ke sana dan punya bengkel atau tempat otomotif apapun untuk kita kunjungi. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita. Ciao!